Ada yang menarik dalam prosesi pemberian gelar adat kepada kades terpilih. Ternyata setiap kades dari 205 desa di Merangin mendapatkan gelar yang berbeda. Dikatakan Zulkifli, pengurus Lembaga Adat Melayu Merangin, pemberian gelar adat sesuai dengan silsilah dan historis desa kades yang bersangkutan. Sementara gelar adat yang diberikan akan melekat selama kades tersebut masih menjabat. Pemberian gelar adat dilakukan agar kepala desa dapat berjiwa besar dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di desanya. Masing-masing desa berbeda, 175 desa yang dibentuk sekarang dan seluruh desa 205 desa itu berbeda. Karena mereka digali dari masing-masing desa, dari kebesaran adat, silsilah, dan sejarah adat desa masing-masing. Lut Hidayat, Jambi TV.